Halo teman-teman, buat kalian yang saat ini butuh hiburan, aku ada referensi film menarik yang mungkin aja cocok untuk mengisi waktu kalian nih. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film berjudul Toko Barang Mantan. Film ini menceritakan sebuah toko jual beli barang-barang peninggalan mantan dengan sejarahnya. Diperingatkan dalam video ini berisi full spoiler ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Toko Barang Mantan adalah film drama komedi romantis Indonesia yang disutradarai oleh Viva Westy. Dibintangi oleh Reza Rahardian sebagai Tristan, Marsha Timothy sebagai Laras, Ledil Putra sebagai Rio, Dea Panendra sebagai Amel, Siva Haju sebagai Sayang. Film ini menceritakan tentang Tristan, si pendiri toko barang mantan ini, yang berawal dari bazar kampus sampai buka toko. Tristan rela meninggalkan kuliahnya agar bisa fokus untuk kemajuan tokonya. Tristan juga tidak sendiri, dia dibantu dengan sahabat-sahabatnya, yaitu Rio dan Amel. Rio digambarkan sebagai anak orang kaya dan Amel digambarkan sebagai salah satu mahasiswi yang sangat ingin bernyanyi di sebuah kafe. Berbagai macam kisah sedih, lucu, absurd tentang sejarah barang-barang tersebut dan juga para pembeli dan penjual yang cukup unik menjadi makanan mereka sehari-hari. Suatu hari, toko tersebut didatangi seorang wanita bernama Laras yang pernah memiliki hubungan dengan Tristan semasa kuliah. Di sana, Laras memberikan sebuah undangan pernikahan kepada Tristan yang cukup membuat Tristan galau, ditambah beban pikirannya tentang biaya sewa toko yang harus segera dibayarkan. Karena belakangan ini tokonya ada permasalahan dengan keuangan, Laras mendatangi toko Tristan kembali untuk meminta saran mengenai souvenir pernikahannya. Karena menurut Laras, selera Tristan cukup baik, tapi sangat tidak baik untuk Tristan. Karena kenyataannya, Laras masih ada di hatinya. Rio dan Amel yang melihat hal tersebut sebagai sahabat berusaha untuk menghibur Tristan, mengingatkan Tristan akan sejarah toko barang mantan berdiri, karena Tristan yang sudah move on lalu menjual barang-barang mantannya. Dan Tristan juga harus move on dari Laras, seperti pada mantan-mantan sebelumnya. Namun beberapa hari kemudian Laras kembali mendatangi Tristan untuk menjual cincin tunangannya karena mereka putus. Laras yang tidak menyukai kejutan merasa gak terima dengan keputusan calon suaminya. Rio dan Amel yang mengetahui hal tersebut sempat menggoda Tristan yang ternyata mempunyai kesempatan lagi untuk mendekati Laras. Dan Laras mendengar hal tersebut. Karena emosinya belum stabil, Laras merasa tersinggung. Karena Laras pikir Tristan bahagia di atas penderitaannya. Laras marah dan pergi. Tristan berusaha untuk menjelaskan dan minta maaf, tapi Laras malah menyinggung masalah kuliah, keluarga, dan tokonya. Tristan gak terima karena mereka baru aja ketemu dan sudah berantem. Untuk membuktikan kepada Laras kalau dia punya masa depan, semenjak saat itu, Tristan pergi ke kampus untuk bertemu dengan dekan dan menyelesaikan skripsinya. Tapi Tristan sebel karena dia diancam akan di DO dan meluapkan kekesalannya kepada orang di sekitarnya. Dan setelah pertemuan terakhir Tristan dengan Laras, semenjak saat itu, Tristan memutuskan untuk menjual barang-barang tokonya secara online juga. Padahal Tristan sangat anti dengan media sosial. Tapi karena keinginannya untuk membuat toko ini semakin maju dan punya masa depan, maka dia melakukannya. Padahal sebelumnya Amel juga menawarkan hal tersebut. Tapi Tristan menolak dan terjadi perdebatan antara Amel dan Tristan. Sampai akhirnya Amel berhenti dan pergi bekerja sebagai penyanyi di sebuah kafe. Di samping itu, toko barang mantan juga semakin berkembang. Lebih banyak lagi peminatnya dan Laras yang juga semakin dekat. Tristan menjual barang-barang yang ada di kamarnya dan mengarang beberapa cerita sejarah dari barang-barang yang dijual.
bahkan ada yang ditambahkan atau dikurangi cerita barang tersebut. Sehingga banyak orang yang merasa kecewa dengan toko ini. Laras yang mengetahui hal tersebut bertanya pada Tristan. Dan Tristan jawab, kalau memang cerita sejarahnya ada yang dimodifikasi agar laku, agar Laras tahu kalau toko ini punya masa depan. Tapi Tristan salah. Laras bilang kalau Laras pergi dari Tristan bukan karena masa depan, tapi karena Tristan tidak tahu cara mencintai. Tristan gak pernah bilang kalau dia mencintai Laras. Dan juga waktu dulu mereka tidak pernah mengucapkan kata perpisahan. Laras hanya pergi tanpa kata pisah. Dan juga hubungan Tristan dan keluarganya yang tidak begitu baik. Mamanya sudah meninggal ketika Tristan masih di bangku SMP. Dan papanya yang sudah menikah lagi setelah 1 tahun mamahnya meninggal. Merupakan faktor utama dari renggangnya hubungan Tristan dan keluarganya. Masalah ini juga yang membuat Tristan memiliki perbedaan sudut pandang tentang cinta. Dan di tengah perdebatan Laras dan Tristan, ternyata ada cincin yang melingkari jari manis Laras. Ternyata Laras kembali dengan tunangannya. Dan tunangannya juga yang membeli cincin itu kembali di toko Tristan. Tristan marah dan bilang, kalau mereka berdua sama pengecutnya tentang cinta. Lalu Laras pergi. Dan di tengah kerumitan masalah ini, Tristan cerita kepada sahabatnya, Rio dan Amel. Tristan bilang, kalau enggak semua hal harus diucapkan. Dan lihat aja sama perbuatan dan sikap. Gak usah bilang cinta-cinta. Itu menurut Tristan. Karena enggak masuk dalam pola pikirnya untuk bilang cinta-cinta. Amel bilang, kalau Tristan gak percaya sama cinta. Dan juga Tristan hancur kayak gini karena cinta. Namun Tristan mengelak. Tapi Rio bilang, setidaknya Tristan harus jujur sama dirinya sendiri. Dan akhirnya Tristan sadar dan pikirannya sudah mulai membaik. Dan juga Rio dan Amel yang sebenarnya saling menyimpan rasa. Sampai akhirnya Tristan membuat keputusan yang cukup besar. Dia akan menutup tokonya dan hanya akan berjualan online. Ada salah satu pelanggan yang protes, namanya Tante Lani. Tante Lani selalu membeli barang-barang di tokonya, entah untuk apa. Sampai akhirnya Tristan tahu kalau ternyata Tante Lani adalah orang suruhan papanya. Dan Tristan pusing memikirkan itu. Lalu datang lagi Laras yang marah-marah sama Tristan. Tristan jadi ikut marah, sedangkan dia baru aja menerima informasi yang masih belum tercerna dengan baik. Mereka membahas lagi mengenai hubungan mereka dulu, yang memang belum terselesaikan. Laras bilang, kalau kamu bilang cinta sama seseorang, orang itu gak harus bilang cinta juga. Cinta itu tanpa syarat. Laras juga menyampaikan, kau sangat sulit untuk cinta sama orang yang gak ngerti cinta. Apalagi orang yang benci sama cinta. Gak akan ketemu. Dan kali ini Laras mengucapkan kata selesai. Laras pamit pada Tristan. Tristan diam mendengar ini semua. Lalu dia pergi mencari Laras. Sampai tiba di rumah Laras, Tristan lihat Laras sedang makan malam dengan keluarganya dan juga tunangannya. Lalu Tristan sadar kalau dunia mereka memang beda sejak awal. Laras hidup di dunia yang penuh dengan kehangatan dan cinta, berbanding terbalik dengan Tristan. Tristan juga sadar kalau dia egois, maksa Laras untuk masuk ke dunianya dan terima apa adanya. Dan Tristan bilang kalau dia akan mencintai Laras terus mungkin tanpa syarat. Lalu 20 bulan kemudian Tristan selesai dengan skripsinya dan juga mulai menerima keputusan papahnya dengan keluarga baru. Tristan mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Dan juga Tristan memberikan toko barang mantannya ini kepada Rio dan Amel sebagai hadiah pertunangan mereka berdua. Dan akhirnya Tristan bersama dengan Laras dan film pun berakhir di sini. Untuk ringkasan di film ini memberikan pesan dan makna tersendiri ya. Gak apa-apa untuk bilang cinta sama orang terkasih. Itu sama sekali bukan hal yang sangat memalukan. Ada orang yang memang membutuhkan pengakuan.
Ada juga yang membutuhkan tindakan, tapi akan lebih baik jika dilakukan keduanya. Dan kita juga belajar lebih dalam tentang mencintai, cinta tanpa syarat, cinta tanpa tapi atau jika, hanya cinta, sesederhana itu, tapi mempunyai makna yang sangat dalam. Juga mengenai barang yang memiliki kisah, cerita, sejarah tersendiri. Dan mantan itu bukan musuh yang harus dijauhi. Bisa berteman mungkin jika hati keduanya sudah sembuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk kasih like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!